Napi Diaw mula dibina secara rahsia sejak 2002 oleh pihak Junta Myanmar dan mempunyai keluasan sekitar 6 kali ganda berbanding New York dan kini dipenuhi dengan pelbagai kontroversi. Jalan raya di Napi Diaw ini sangat besar sehingga ada yang mempunyai 20 lorong, akan tetapi hanya beberapa kenderaan yang menggunakannya setiap hari. Malah terdapat laporan mengatakan jurutera dari Korea Utara membantu pembinaan laluan rahsia atau terowong di bawah bandar tersebut dengan makanan dan pelbagai barangan yang dijadikan sebagai pertukaran untuk bayaran. Pada tahun 2006, seorang wartawan majalah dipenjarakan selama 3 tahun hanya kerana mengambil gambar di Napi Diaw. Tentera Myanmar juga telah memaksa penduduk di 4 perkampungan untuk berpindah dan rumah-rumah mereka diruntuhkan bagi memberi ruang kepada pembinaan bandar bernilai $4 bilion ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai sebuah ibu negara yang sangat sunyi dan pelik, iaitu Napi Diaw, Myanmar. Teruskan menonton. Napi Diaw dibina sebagai ibu negara baru Myanmar, di mana di sini terletaknya lokasi-lokasi penting pentadbiran kerajaan, istana presiden, ibu pejabat ketenteraan, kediaman rasmi ahli kabinet dan mahkamah tinggi dengan infrastruktur serba moden dengan bercirikan bandar pintar yang membolehkan kehidupan lebih berkualiti dan selesa. Berada di sini langsung tidak menggambarkan bahawa kawasan ini terletak di negara paling miskin di Asia Tenggara. Napi Diaw bermaksud singgah sana diraja adalah idea daripada seorang bekas pemimpin tentera Myanmar, iaitu Jeneral Tan Shui, yang jaraknya ialah 320 km di utara Yangon. Bermula 2005, ibu negara dipindahkan dari Yangon ke Napi Diaw, iaitu satu cara bagi kerajaan Junta Myanmar menunjukkan kuasa mereka ke atas negara itu. Ia membolehkan kerajaan membentuk wilayah pentadbiran baru yang tidak lagi mempunyai kaitan dengan bekas penjajahan British di Yangon. British menjajah Myanmar dari tahun 1824 sehingga Myanmar mendapat kemerdekaan pada 4 Januari 1948. Yangon dibentuk mengikut acuan British, jalan-jalan raya sudah tidak boleh dibesarkan, mempunyai populasi yang sangat padat dan mempunyai sistem kumbahan yang tidak efisien. Yangon yang berada di bahagian selatan, iaitu berdekatan dengan Teluk Martaban, menyebabkan ibu negara Myanmar ini terdedah dengan serangan melalui laut dari pihak luar. Manakala Napi Diaw berkedudukan lebih strategik di tengah-tengah negara Myanmar yang membolehkan pemerintah junta mengatur pentadbiran bagi menyeimbangkan pembangunan ekonomi rakyat. Selain itu, ia memberi lebih masa untuk pihak kerajaan junta mengatur langkah jika diserang dari darat atau udara. Saiz jalan raya yang sangat luas dikatakan boleh memberikan pihak pemerintah menggunakan pesawat peribadi untuk melarikan diri semasa kecemasan. Pusat pentadbiran kerajaan yang sangat terpencil dan sunyi juga menghalang dari dikerumuni rakyat yang mahu melakukan rusuhan, mogok atau kudeta. Kawasan yang sangat luas ini juga sangat sesuai untuk dibina terowong dan kubu bawah tanah. Satu lagi teori mengenai sebab bandar ini dibina ialah di atas faktor ramalan daripada ahli astrologi yang mengatakan Yangon akan dibanjiri darah dan dilanda bencana alam pada masa hadapan. Jeneral Tan Shui adalah seorang diktator yang sanggup membuat apa sahaja untuk kekal sebagai pemimpin negara. Napi Diaw mempunyai keluasan kira-kira 4,800 km persegi, 4 kali ganda besar dari London dan 6 kali ganda lebih besar dari New York. Jumlah penduduk yang tinggal di situ langsung tidak setara dengan keluasannya, dengan populasinya sekitar 757,823 orang. Pembinaan bandar ini memakan kos sehingga $4 bilion, yang mana negara ini hanya membelanjakan 0.4% daripada KDNK tahunan untuk kesihatan rakyat, iaitu paling rendah di dunia. Menurut seorang wartawan Telegraf, Damien McElroy, yang pernah diberi keizinan melawati bandar tersebut pada tahun 2011, satu-satunya cara untuk memahami betapa luasnya Napi Diaw ialah dengan menggunakan Google Earth, maka kita akan dapat melihat betapa jauhnya jarak antara satu-satu tempat. Antara sebabnya adalah untuk mengelakkan bangunan-bangunan penting kerajaan dimusnahkan sepenuhnya secara sekaligus jika dibom dari udara oleh pihak musuh. Kepadatan penduduk di bandar ini ialah 339.5 orang per batu persegi. Jika dibandingkan dengan London, ialah 14,500 orang per batu persegi. Paris, 53,000 orang per batu persegi. Manakala Manila, iaitu bandar paling padat di dunia, adalah seramai 108,000 orang setiap satu batu persegi. Bandar ini kelihatan sangat sunyi, seolah-olah tidak berpenghuni. Malah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, memakan masa yang sangat lama dan memakan kos yang tinggi. Disebabkan kawasan yang sangat luas ini, ia mengelirukan pemandu teksi dan pelancong. Ini kerana Napi Diaw dibangunkan mengikut zon tertentu seperti zon pejabat-pejabat kementerian, zon ketenteraan, zon bangunan membeli belah,
zon kediaman penduduk dan zon hotel. Oleh itu, hotel yang didiami pelancong terletak jauh terpencil dan perlu menggunakan perkhidmatan teksi dengan bayaran yang mahal. Penduduk juga tinggal di apartmen yang ditetapkan dan diasingkan mengikut pekerjaan mereka. Pada hari Minggu, suasana di bandar Naypyidaw lengang tanpa kenderaan di jalan raya atau keluarga yang sedang menjamu selera di restoran ataupun pelancong di lobi-lobi hotel. Pada hari bekerja pula, tiada kesesakan atau morning rush hour yang perlu dihadap oleh para pekerja kerajaan. Pada tahun 2014, pasukan daripada rancangan BBC Top Gear pernah membuat penggambaran di Naypyidaw dan mengadakan perlawanan bola sepak serta drag race lori di tengah-tengah jalan raya 10 lorong. Sebenarnya, Naypyidaw adalah sangat menarik untuk dikaji, iaitu sebuah bandar moden yang terletak di tengah-tengah sebuah negara yang sangat miskin. Yang pastinya, Naypyidaw dibangunkan untuk didiami oleh pemimpin-pemimpin negara dan para pekerja kerajaan sahaja. Malah pelancong yang telah datang menganggap bandar tersebut adalah tidak menarik. Pekerja juga tidak begitu gembira dan terpaksa berada di situ hanya untuk bekerja. Korea Utara membantu pembinaan terowong. Menurut laporan dari seorang wartawan Sweden, Bertil Linne, dalam artikel diterbitkan oleh Korea Times pada 2009, Korea Utara telah menolong pemerintah Myanmar untuk menggali terowong di bawah ibu negara baru ini. Ia digunakan sebagai tempat perlindungan kecemasan dan lain-lain tujuan rahsia. Bayaran kepada Korea Utara dikatakan dibuat dengan menggunakan emas dan sistem barter. Pemindahan teknologi peluru berpandu, nuklear, memasukkan wang, pemasukan syarikat yang hanya wujud di atas kertas, pengeksportan buruh ke negara-negara Timur Tengah, ianya adalah antara aktiviti perniagaan haram yang dilakukan Pyongyang untuk menjana pendapatan wang asing. Akan tetapi, terdapat satu lagi servis yang kurang popular yang ditawarkan oleh Korea Utara, iaitu menggali terowong bawah tanah untuk pihak asing. Jurutera dari Korea Utara membantu menggali terowong-terowong supaya pihak junta Myanmar dapat melindungi diri mereka dari ancaman dalam dan luar negara. Terowong ini dilengkapi dengan kemudahan fasiliti bawah tanah termasuk untuk komunikasi dan bilik operasi strategik. Sebahagian terowong adalah sangat besar untuk dilalui oleh kenderaan tentera dan terdapat laporan menyatakan ia juga dibina berhampiran sepadan Thailand-Myanmar. Alasan yang digunakan pihak kerajaan semasa menggali terowong-terowong tersebut ialah ianya untuk projek meletakkan kabel fiber optik bawah tanah, tetapi sebaliknya berlaku. Terdapat juga bilik-bilik bunker yang dibina jauh di bawah tanah, dikatakan boleh menahan daripada pengeboman seperti yang pernah dilakukan Amerika Syarikat untuk menghapuskan kerajaan Saddam Hussein di Iraq dan menghapuskan Taliban di Afghanistan. Tidak diketahui juga sama ada terowong tersebut mempunyai kaitan dengan usaha Myanmar untuk membangunkan teknologi nuklear bersama-sama dengan Korea Utara. Pihak junta Myanmar juga memerlukan lebih banyak peralatan ketenteraan untuk digunakan bagi menyekat kemarahan kumpulan penentang mereka, manakala Korea Utara memerlukan makanan, getah dan pelbagai keperluan lain. Pemerintah Myanmar juga sangat mengkagumi kemampuan Korea Utara dari segi ketenteraan sehingga digeruni oleh negara besar seperti Amerika Syarikat. Pada tahun 2010, kerajaan Myanmar telah menghukum mati dua orang pegawainya yang membocorkan rahsia mengenai pembinaan terowong dan pertemuan rahsia yang berlaku antara pihak kerajaan Myanmar dengan Korea Utara dan Rusia. Kesimpulannya, apa juga alasan yang diberikan oleh kerajaan junta Myanmar dalam membina ibu negara baru Naypyidaw berdekad yang lalu sehingga ke hari ini, bandar tersebut masih lagi kosong dan sangat sunyi. Yangon masih kekal sebagai bandar yang sangat penting terletaknya perniagaan-perniagaan rakyat yang didiami jutaan penduduk. Pengkaji sejarah menyatakan bahawa memindahkan ibu negara adalah salah satu tradisi pemerintahan Myanmar seperti yang pernah dibuat oleh King Mingdon yang membina pusat pentadbiran baru di Mandalay dari Amarapura pada tahun 1859.